Jadi ternyata sudah beberapa organisasi yang berjejaring untuk perhatikan itu. Ada dari PSRT, ada tim gitu ya. Itu saya rasa sangat perlu sekali ya. Jadi, makanya kami juga PGPT membuat bidang-bidang dalam banyak kategorial, termasuk bidang pria. Dan bahkan yang bincang-bincang tadi dan di gereja pun saya sering katakan itu. Kalau ternyata dimisalkan hanya salah satu dipilih, apakah wanita gereja atau pria gereja ada? Hanya salah satu, misalnya hanya wanitanya saja atau hanya prianya saja. Secara pribadi saya memilih lebih penting wadah pria. Tapi rata-rata gereja sekarang wanitanya yang banyak, prianya kurang. Padahal pria itu strategis sekali dalam rumah tangga. Dan saya katakan lagi kepada teman-teman, bahkan waktu Hawa duluan dia mau makan buah pohon itu, tapi ingat Tuhan minta pertanggungjawaban kepada Adam bukan kepada Hawa. Itu pentingnya strategisnya. Jadi saya setuju sekali juga dengan sejati, dan saya juga alumni sudah sejati juga ya. Amin. Tentu masih abalok, tapi kami di GBI sekarang sudah punya sendiri juga itu ya. Dan bahkan saya sudah ikut juga strongman. Wow. Ya, saya pernah ikut dia apa di pegunungan apa yang saya dari Gunung Sindur. Hermon. Yang di puncak itu. Bon Hermon. Iya. Puncak. Mega Mendung. Iya. Di Mega Mendung. Saya pernah ke atas itu. Jadi seperti militer, ala militer memang, dan dalam pakaian militer berat itu. Berat. Strongman itu jauh lebih berat dari PSJati. Jadi betapa luar biasa yang memang kita dibentuk dengan program itu. Tapi kami juga karena masih merintis, kalau nanti kita juga ada tahun kerjanya, ya kita bisa akan apa juga ya, akan juga. Karena kami juga berpikir selamatkan pria itu yang paling utama, atau selamatkan bapak. Selamatkan imam dalam rumah kalian. Itu aja tambahan. Terima kasih, Pak.